truk Cantra Herex seperti ini menjadi seperti ini. Bagaimana caranya? Simak terus videonya. Halo guys, kembali lagi bersama saya Lafe, dan di video kali ini saya bakal bermain game Bus Simulator Indonesia lagi ya guys. Nah, kita di sini bakal bawa Cantra Herex. Nah, kita di sini menuju Madura ya guys. Di sini saya udah sampai di tol Suramadu ya. Nah, jadi saya bakal menuju Madura untuk menuju ke markasnya HM Cabe ya guys. Nah, kita bakal titipkan truk kita, truk Canter ini, ke markasnya HM Cabe untuk dimodif ya tentunya. Nah, di sini kita lewat tol dulu ya guys. Oke, langsung aja kita menuju Madura guys. Bagi yang belum tahu bagi yang belum tahu versi Bus Simulator Indonesia yang saya gunakan itu adalah versi 3.6.1 ya guys, bukan versi 3.7 yang terbaru, karena yang terbaru itu masih ada bug di bagian sensitivitas setir yang enggak berfungsi, jadi sensitivitasnya itu tinggi guys. Nah, jadi kalau saya main menggunakan steering wheel itu susah gitu. Jadi makanya saya menggunakan versi yang lawas supaya saya tetap bisa bikin konten menggunakan steering wheel guys. Oke. Nah, di sini untuk Canter Herex ini giginya cuma 5 ya, nggak seperti canter-canter yang kebanyakan itu kan giginya itu sampai 6 ya biasanya. Ini cuma sampai 5 guys. Minum dulu biar enggak haus. Oke, ini ada bis, saya kita salip ya. Oke, ini udah setengah perjalanan guys. Nah, kenapa saya pakai kamera kabin terus? Karena kalau pakai kamera luar suka oleng ya guys. Nggak terbiasa aja ya dengan kamera luar. Jadi saya menggunakan kamera kabin seperti ini. Oke, kita rem. Jadi aduh nabrak kan. Aduh nabrak. Oke, kita bergaskan ya guys. Untuk OBB-nya ini bukan OBB mod ya, tapi OBB ori yang saya tambahkan beberapa kode name seperti kode name grafik dan kode name apa lagi ya, kode name grafik aja sih kayaknya, lupa saya guys karena udah lama juga. Oke, di sini udah mau sampai. Oke. Oke, kita udah berada di gapuranya Bangkalan ya. Kita bakal menuju ke markasnya HM Cabe ya guys. Jadi kita bakal menuju markasnya HM Cabe yang ada di Madura. Oke, kita ke ini ya guys, ke jalan dekat terminal ya. Seingat saya di situ ya, dekat terminal, habis itu ke barat. Ada satria bos. Jadi kita lurus dulu di sini. Hati-hati. Lampu merah. Terobos aja dong. Lama ini guys. Kita terobos aja ya guys. Ya, baru mau diterobos sudah hijau. Kampret memang. Oke, terminal di depan lagi. Oh, ini terminal guys.
Dan terminal kita ke depan lagi, guys. Nah, di sini. Kita belok kanan. Giginya turunin, guys. Habis itu kita lurus ya, lurus. Nah, setelah ini kita belok kanan ya. Oh, lurus lagi guys. Tapi bener sih belok kanan, coy. Oh iya, coy. Astaga. Sorry guys. Saya rada-rada lupa, guys. Oke, kita balik lagi. Kita belok kiri. Sabar. Weh, ayo. Weh, kok berhenti sini? Mana sih? Kok berhenti sini, kau? Ah, goblok banget nih trafiknya. Oke, ini lurus ya, guys. Jadi di sini ya, guys. Saya salah jalan tadi, guys. Tadi salah jalan, coy. Jadi yang benar tuh di sini. Eh, pelan-pelan. Di sini belokannya cukup ngeprank ya. Nah, habis itu kita ke kanan. Itu kita ke kanan, guys. Nah, di kiri itu guys. Ada jalan tuh, guys. Nah, di sini. Ya, di sini ya. Oke, ini waduh disambut kita, guys. Ya, yeah, siap. Sambut kita, guys. Banyak orang-orang. Oke, kita belok kanan sini. Kita masuk sini, guys. Nah, oke. Aduh, nggak kelihatan. Nah, di sini wah, udah banyak truk-truk HM cabe nih, guys. Kita masukkan ke dalam sini ya. Oke, kok ditutup nih, Bang? Aku mau masuk, Bang. Bukain dong, Bang. Oke, kita masuk. Oke, kita parkir dulu di sini, guys. Oke, udah selesai. Oke, guys, jadi kita titipkan dulu truk kita di sini sampai besok ya. Besok kita jemput ya kalau udah jadi. Jadi nanti mas-mas ini bakal ngabarin kita. Ini nih, nah, ini yang tukang cuci truk nih. Ini bakal ngabarin kita nanti ya, guys. Kalau misalnya truk kita udah jadi. Jadi kita ngojek dulu buat pulang ya, guys. 3 weeks later. Oke, guys, saya udah dapat kabar dari abang yang kemarin cuci mobil itu. Nah, katanya truk saya udah selesai. Jadi kita bakal coba lihat sama-sama truk kita. Nah, ini saya udah di depannya, di depan markas AM Cabe, dan udah ditemani sama abang-abang ini ya. Itu ada yang turu di belakang tuh, dua orang. Udah siang begini masih turu ya. Oke, langsung aja kita menuju ke markas AM Cabe-nya, guys. Kita bakal lihat truk
pecahan terherek kita yang kemarin itu bakal sejadi seperti apa. Nah, saya dikabari sama abang ini ya. Ini sampai sekarang masih nyuci mobil, guys. Kemarin udah nyuci, sekarang nyuci lagi. Bodoh amat ah. Kotor kali ya. Oke, kita masuk. Kita masuk aja. Ini kah truk kita? Buset, keren banget, guys. Waduh. Mantap, coy. Langsung aja kita masukin ya. Oke, kita lihat interiornya. Wah, ini kuning ya interiornya kelihatannya. Kita coba lihat. Kuning, guys. Kuning hijau, guys. Oke. Oh, kalau handrem itu lampu kabinnya itu hijau. Jadi kalau handrem lampu kabinnya hijau. Kita coba nyalain mesinnya. Oke, kita keluar ya, guys. Kita coba keluarin. Wih, ditutup, cok. Gerbangnya ditutup. Hampir aja kutabrak ini. Bukain dong, bang. Nah, mantap. Mundur dong. Oke, reset. Terbaru, mantap banget. Gede, gak kalah tuh sama yang belakang tuh. Oke, kita langsung keluar ya. Duluan ya, bang ya. Terima kasih, bang. Pelan-pelan dong. Terbaru, takut lecet. Oke. Oke, kita langsung aja menuju ke jalan raya. Kita bakal balik ke Surabaya ya, guys. Oke, terima kasih ya bang-abang. Duluan ya bang. Oke. Bener nggak guys lewat sini guys? Oh ya bener. Soalnya ada dua jalan gitu. Saya takut salah. Oke, langsung aja. Kita coba bakal ngeblong ya guys pakai truk ini, seperti apa sensasinya ya kan. Nah, ini udah ada yang ngeblong tuh di depan tuh. Kita juga ikutan ya. Aja mantep. Wih, mama mas bang ya, mantep guys. Kita coba blong-blong sekali lagi. Wih, mantap guys. Gila mantap banget. Oh, ini giginya juga jadi 6 ya. Kemarin kan 5 tuh. Berarti ini dimodif di mesinnya juga ya. Oke, mantap. Oke, kita berhenti di sini aja ya. Oke, kita berhenti di sini aja, guys. Di sini. Oke, guys, jadi itu dia kegiatan kita hari ini, memodifikasi truk canter herek menjadi HM cabe ya, guys. Nah, untuk mod-mod yang saya gunakan semuanya linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Kalian tinggal cek aja link di deskripsi video ini. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.